Bos juga niblah. Bos niblah, bagi bos lagi deh. Bos juga niblah. Bos kali itu. Ini bahas. Ya. Kata ini bahasan gitu. Ini bahasan kisah Nabi Yusuf AS. Kita ngaji ini dia mari kisah Nabi Yusuf AS. Tapi yang ringkas lah. Tidak panjang lebar. Ini bahasan kisah Nabi Yusuf AS. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang bersifat dengan pemurah lagi penyayang. Amaduhu aku puji akan dia akan Allah. Siran alam. Siran hal keadaan sembunyi dan nyata. Siran tu hal keadaan sembunyi dan nyata. Wa askurahu dan aku syukur akan dia kena Allah. Sebab apa kata tuan kita ni dia syukur Ta'ala. Lima an'ama alaina kerana telah kerana barang yang telah menerima atas kami. Dia syukur di mak Ta'ala ni sebab banyak orang Ta'ala bagi nikmat atas dia atas kita semua ni. Paling nyata dengan Islam dan iman kita. Itu paling top, paling, paling penting sekali. Paling besar sekali nikmat kita ini. Nikmat iman dan Islam kita ni. Wa aulana dan pemerintah kita. Allah Ta'ala ni memerintah kita. Menghulu kita Allah Ta'ala ni. Jadi kata Allah kita ni aku puji Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala beri nikmat pada kami. Dan penghulu kami Allah Ta'ala. Itulah kita situnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah. Aku naik saksi. Bahawa tidak ada Tuhan. Melainkan Allah. Kata seorang doktor tu mati tu. Dia kata, apa yang saksi ni saksi kata. Oh, maruf pun yang saksi tu. Dia kata menyaksi kan. Dia tak ada beza yang ada dua kalimah tu. Mati tu. Dia jebeh mulut dia tu. Orang oh, jebeh kita saksi. Aku ni saksi tu. Dia kata menyaksi lah. Menyaksi ni pilih mata menyaksi. Ini tekok di hati tu. Lain waktu tu. Hati tu. Doktor. Yang lagi best muka dia, orang tafsir, kita ngaji pondok tafsir, asyhadu an la ni aku naik saksi. Nah, dia kata, apa nak saksi je best, naik saksi, dia kata aku menyaksi. Walah, nak rakyat kita ya. Bukan nak tanya yang muda, nak rakyat. Satu manusia yang dipelekat. Bila kita hebat sikit kak, pelekat situ ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah. Aku naik saksi bahawa tidak ada Tuhan. Melainkan Allah Ta'ala. Wahdah halkan satu saja. Satu Allah Ta'ala. La syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya bagi Allah. Syahadatan sebagai saksi. Aku dulana adalah kami. Min azabihi depan azabnya. Aman dan selamat. Jina saksi. Kita semua ni selamat daripada aman daripada azab Allah Ta'ala. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku naik saksi. Anna Muhammadan bahasa Nabi Muhammad. Abduhu hambanya hamba Allah. Wa rasuluhu dan rasulnya. Naik saksi bahasa Nabi kita Muhammad ni. Dah hamba Allah Ta'ala. Dah tusa Ta'ala. Alladhi angkaza dari mak kita ni saksi bahawa Nabi Muhammad ni hamba Allah dan Rasul Ta'ala. Alladhi angkaza Nabi Allah Nabi Muhammad ni alladhi angkaza yang melepaskan. Alladhi angkaza Nabi kita Muhammad ni alladhi angkaza yang melepaskan ummatahu akan umatnya daripada apa? Minal azabi pada azab. Kita nak saksi bahawa Nabi Muhammad ni hamba Allah dan Rasul Ta'ala yang melepas ke umat dia pun azabnya. Angkau zahum nak dolar lagi. Melepas ke umat dia. Minat dolar kesesatan.
Berarti kalau ikut itu Muhammad, selamat lagi daripada sesat. Fahamahum dan memelihara ia Nabi Muhammad minal jahalati daripada jahil. Jadi kita naik kasih Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad ni dah pusuruh Allah yang melepaskan umatnya daripada kesesatan. Fahamahum tu dan memelihara daripada kejahilan. Hingga mana? Hatta ijtama'u. Hingga berhimpun mereka itu ba'dal firqati, selepas daripada berpisah. Wal adawati dan berseteru. Mana nak lama Nabi tu dakwah tu daripada balah Aus dan Khazraj 110 tahun, jadi baik situnya. Ah, itu mujizat Nabi tu. Ikhwanan jadi bersaudara. Jadi mula tu berpisah. Berarti Nabi kita sebarkan dakwah Islam, maka daripada berpecah berbalah selama beberapa tahun, jadi saudara situ dia. Ikhwanan. Wala alihi dan salawat dan salam. Alaihi dan ala 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 ali keluarganya Nabi. Wa ashabihi dan sahabat-sahabat Nabi. Keluarga mana, sahabat mana? Allazina kan, yang adalah mereka itu keluarga Nabi, sahabat Nabi ini. Ruhanan. Ruhanan ni mana? Ruhanan bertapa. Bertapa buat ibadat bilali waktu malam. Wapurusanan dan berkoda syari. Syari ni juga yang dilahirkan anda. Malam bertapa ibadat Tuhan. Itu sahabat Nabi ni. Sahabat Nabi ni malam bertapa buat ibadat Tuhan, cari pikus jata lawa kafir. Jihad dia. Wa ba'du, dan ada pun kemudian daripada itu, kemudian daripada alhamdulillah wassalatu wassalam. Faqala Allah Ta'ala, maka berfirman Ta'ala fi kitabil aziz, pada kitab yang mulia di Quran. Apa dah kata di Quran? Wa qadha rabbuka, dan telah menghukum oleh Tuhan engkau. Wa qadha rabbuka, dan telah menghukum oleh Tuhan engkau. Hukum apa? Allah ta'budu, bahawa jangan kau sembuh illa iya ni kau Ta'ala lah. Okey, saya daripada kita semua di Quran tu, jangan sembah mereka, sembah Allah Ta'ala. Najidah minah hak wani, barang siapa menuntut redha manusia, yang hidup harap nak redha Allah Ta'ala. Hidup nanti Allah Ta'ala tak akan dapat redha Allah Ta'ala situ. Wa qadha rabbuka, dan telah menghukum oleh Tuhan kau. Hukum apa? Allah ta'budu, bahawasanya jangan kamu sembah, ya kamu ibadat, illa iya melainkan akan kau Ta'ala. Wa bil walidain ihsana, dan Allah Ta'ala berpesan kepada kita semua ni, buat baik dengan ibu bapa tu. Baik, wa bil walidain ihsana, mana buat baik dengan ibu bapa kita tu. Pasti tersebut dalam Quran, tafsir Quran, bahawa kita semua ni dah kena sembah Ta'ala, dan sembah yang lain, dan wajib tak kita kena buat baik dengan ibu bapa kita situ. Wa bil walidain, dan dengan ibu bapa ihsan buat baik. Jadi Allah Ta'ala berpesan kepada kita ni dengan buat baik dengan ibu bapa kita situ. Itu wajib tau. Maka orang tua tu mana telah menghukum, mana wajib lah. Kalau kita dengar kalau ibu bapa kita ni, boleh alhamdulillah. Ya, mati,
kerja untuk bimbing. Maksud aku, boleh lebih lah. Di Papua ni, nama aku sana kan aku kena ada sepamak asid tu. Kita nak aku lanjut lagi tu ni, kena ada sepamak asid tu. Maka dia nak aku. Allahumma sallim. Nanti terci apa lagi dia sana. Tak dia sana lagi kita lah, tak belajar. Sini saya benar, ada siung ke semua dah. Dia besar, dia masuk luar-luar dia. Dia nak pakai kita di situ. Ya. Ha, kita pun tak sabar, kata duduk situ. Walhamdulillah, Allahumma sallim. Kita. Aku mulai dari tafsir makna. Pergi baca kali ni. Aku mulai kitab ini. Aku mulai kitab ini, mana kitab ni pada bahasa kisah Nabi Yusuf ni. Aku mulai dengan nama Allah. Allah mana? Tuhan yang amat murah, lagi amat penyayang. Lama mengasihani akan hamba Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala yang kasih saya pada hamba dia. Aku puji akan dia, yakni akan Allah. Hal keadaannya puji Allah Ta'ala ni, sembunyi, cara sembunyi dan nyata. Waktu sembunyi pun kita puji Allah Ta'ala, waktu nyata pun puji Allah Ta'ala. Waktu bersendirian, puji tanda. Waktu ramah pun puji tanda di situ. Ya. Dan aku syukur akan yakin Allah bagi bara yang beri nikmat atas kami. Kata kita ni, aku syukur tanda kerana Allah Ta'ala bagi nikmat pada aku ni. Paling besar sekali, nikmat kita. Alhamdulillahillazi an'amalina wahadan ila Islam. Itu diri wali sudah kali sehari. Diri wali-wali diri kacak tu sudah kali sehari itu. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila Islam. Sudah kali wali diri waktu ni. Syukur ala puji tanda dengan sebab dia bagi nikmat iman Islam. Dan atas merintahkan kami. Kita puji Ta'ala dua. Pertama, kita puji kerana Ta'ala bagi nikmat kita. Yang kedua, kerana Ta'ala Tuhan kita. Aku mengucap saksi, aku naik saksi. Bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Hakikat dan tunggal satu. Sendirinya, hakikat dan tunggal sendirinya. Mana satunya Ta'ala. Tiada sekutu nak tafsir wadah. Tiada sekutu baginya bagi Allah. Sekutu bagi Allah. Kita nak saksi tadi sebagai saksi yang ada ia bagi kami dari prosesnya itu sentosa. Kita nak saksi Allah Ta'ala ni bahawa kita semua dia saksi dengan Allah Ta'ala dan Rasul lepas kita apa ni aku ceritanya. Dan aku nak saksi bahawasanya Nabi Muhammad itu hambanya hamba Allah dan pesuruhnya hanya Allah. Yaitu Rasulullah ni yang melepaskan, yang menyelamatkan umatnya dia tersesat. Dan Nabi Muhammad juga memeliharakan mereka umat di jahil. Ya, sebab makin Muhammad lah lepas dia jahil situnya. Selama ini, tuit tak kecil-kecil bersatu. Tak. Luar pun kita ni kata tak kecil bersatu. Lepas tu Allah Ta'ala bagi sikit ilmu kita situnya. Makin Rasul, maka Rasul ajar kita sikit-sikit, maka aling kita tahulah kita situnya. Sejauh mana Nabi kita ni melepaskan umat daripada sesat dan memelihara daripada jahil hingga mana? Jauh tak jauhnya, hingga berhimpun mereka itu umat. Kemudian dia bercerai, pisah balas dulu tu. Dan kemudian daripada bercerai dan berseteruan jadi saudara. Balah. Tak tertikai bayar tak. Balah sama sendiri. Maka nak jizat kita ni
maka dia bersedaralah umat Muhammad ni. Jadi saudara dan atas segala keluarganya dan atas segala keluarga yang mana puji dan selawat dan salam atas puji di atas segala keluarga yang keluarga Nabi dan segala sahabatnya sahabat Nabi ini. Keluarga mana, sahabat mana yang adalah mereka itu keluarga Nabi, sahabat Nabi ini pada malam pada waktu malam orang yang bertapaan, orang ibadat itu. Sahabat Nabi, keluarga Nabi ini waktu malam bertapa orang ibadat Tuhan. Dan pada siang hari orang yang menunggang kuda, siang hari pula tikus jatuh pada kapirnya. Itu sahabat Nabi, keluarga Nabi. Dan ada pemujaan daripada itu. Daripada Alhamdulillah, Alhamdulillah tadi. Maka firman Allah Ta'ala di dalam kitabnya yang amat tinggi ini Quran. Apa tu firman dari Quran? Apa tu wasiat dari Quran? Dia kata, dan telah menghukumkan oleh Tuhanmu, ya Muhammad. Tersebut, telah menghukumkan oleh Tuhanmu, ya Muhammad. Hukum apa? Bahawa jangan kamu sembah, melainkan akan dia, akan Allah. Dan dengan dua ibu bapa kamu, berbuat wajikanlah. Kedua, tersebut dah di Quran ni, itu wajib yang panggil. Pertama, tersebut kita semua ni, dah sembah tanda ni sembah yang lain. Yang keduanya, kewajiban kita ni, mesti buat baik pada bapak kita tu. Kena nak waktu tua. Dia tua dia berubah tadi. Dah balik ke budak semula situ tu. Pelanggan dia tu. Dia kata tu sabar ke habis lah. Tu dia. Jadi. Dia kau turun lah. Kau menurun dah situ tu. Kata dia. Anak dia saya pun dia kebal dah seakhirnya. Tak melagu kat. Itu sifat dia dah. Maka kata Ki, kata seulama, bahasa orang yang terlebih bakti guanya lah. Mengikut semua ulama, dia kata bahasa orang yang terlebih bakti. Mana orang yang paling berbakti oleh bapak siapa dia? Bahasa orang yang terlebih bakti bagi ibunya, ialah Yaakub alaihissalam. Nabi Yaakub lah orang yang paling berbakti kepada ibu dia gitu. Orang yang sangat aku lah saya dia. Nak awal saja kalau ni aku lebih dia Nabi Nabi Yusuf, Nabi Nabi Yaakub ni lebih berbakti kepada ibu dia. Bagaimana kisah dia ya? Adalah ia Nabi Yaakub. Bahasa Nabi kan. Bahasa kita berada kan ibu Nabi Yaakub. Nabi Yaakub. Maka adalah Nabi Yaakub. Amat nyata ia Nabi Yaakub. Amat nyata ia Nabi Yaakub. Padahal ia di dalam perut ibunya. Mana dia, mana Nabi aku ni nyata khidmat dia, nyata bakti dia, bapak dia ada perut lagi. Ada perut tu bakti dah kemuk dia. Bagaimana dari perut ni, dan Nabi aku ni berbakti dah kemuk dia. Maka adalah ia Nabi aku, amat nyata berbakti pada ibu dia, padahal ia dan perlu ibunya lagi. Jadi perlu terbaki dah umat dia. Lagu mana anak tepat ni? Dan yang mereka itu, demikian lebih bakti. Dan mereka itu paling, paling mana Nabi aku paling berbakti. Orang paling berbakti bertanda, sejak dia perlu lagi tu. Itu demikian Nabi aku paling berbakti. Dan dia perlu lagi. Cara dia wajah-wajah berhentinya.
bahasa 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 ibu Yakub guenya tu. Bahasa ibu Nabi Yakub itu bunting dengan dua bunting. Macam mana? Kan lagi. Dan yang mereka itu demikian Nabi Yakub paling berbakti pada ibu ni. Bahasa ibu Nabi Yakub itu bunting dengan satu bunting dua anak mana butir kembar lah. Jadi Nabi Yakub ni mak dia tu dah butir kembar. Dua orang anak lah kembar. Jadi begitu dah. Bahasa ibu Yakub itu bunting dengan satu bunting dua anaknya. Mana kembar lah dua orang anak. Jadi mak dia Maryam Yakub ni dah butir kembar dia dan saudara dia tu. Maka tak kala sampailah bilang bulannya, sampai bulan nak banyak lah. Maka tak kala sampailah bilang bulan datang ketika beranak, bila siapa bulan nak beranak, berkata keduanya kedua anak Nabi Yakub tu, dia berumur dia tu, berkata keduanya kedua anak tu, ya kembali ke, berkata keduanya kedua anak tu, berkata keduanya kedua-dua anak tu ada perut ibunya. Apa dia kata? Dan ibunya mendengar ia, ibu tu dengar anak hidup balas perut tu. Dan ibunya mendengar akan perkataan keduanya. Ibu apa so anak tu guru kecek ke. Maka berkata salah seorang bagi taulannya, kata sore beradik, kata sore beradik tadi dah buruk tu, dia kata beri jalan bagiku hingga aku keluar dahulu daripada engkau. Beri jalan aku keluar dulu. Kata sore beradik dia, biar aku tubik dulu dia buruk mak. Berbuk lah. Berkata salah seorang bagi taulannya, beri jalan bagiku hingga aku keluar dahulu daripada engkau. Dia minta biar aku tubik dulu daripada mu kita ni. Maka berkata yang satunya, kata sekali lagi, jika kau keluar dahulu daripada aku, kalau mu tubik dulu, niscaya Allah akan perlu ibuku ni. Ini rasa mereka ini. Ini dia. Kalau mu tubik dulu, pula aku. Tak ada buat. Packing tu mulai buat packing dia ni. Tak ada lagi eh. Sejujurnya. Tak ada lah. Kalau mu tubik dulu. Hebat ni. Mana ada B pun. Tengok depan aku ni. Ya, ya maka berkata yang satunya, jika engkau keluar dahulu daripada aku, nescaya pasti aku belah akan perut ibuku hingga aku keluar daripada usuknya. Aku mukli yang lebih kuat. Oh, jauh ni. Ada tanya kau dia pun. Bila begitu dia sebut tadi, maka berkata satunya, satunya Nabi 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 Yakub lah. Maka berkata yang satunya, keluar ilmu dahulu lah, kalau dulu lah kalau kita lihat. Apa nak belah umur ni, kita dulu lah. Kita lembut sini ni. Ada sahabat-sahabat, nak berebut keluar dulu, siapa nak belah umur, tak ada pasal, kita dulu lah. Kata orang sahabat lagi lah. Lembut sikit lagi ni. Jangan kau bunuh akan ibuku. Mungkin yang budih baku ni. Maka keluar yang pertamanya. Bab tamu tu. Habis tak tu dia keluar. Maka dinama, maka dinama, maka
maka dinamai kita. Maka dinamakan, maka dinamakan dia. Gitu. Maka namakan dia Asi. Ayah dia bernama Asi. Misalnya, buah anak dia di ini Asi. Sebab apa? Nama Asi. Karena bahasa ia, benar. Karena bahasa ia, ia keluar dulu itu Asi. Asi berdasar buruk lagi. Itu buruk itu dah sedang. Mana belah buruk buat dia? Kalau buat lebih ikat, belah buruk situ dah. Mana buruk dah sedang. Ya. Dan keluar yang keduanya. Ini nama kaya aku. Tunggu sikit. Lama lagi Asi. Ada belah lebih kiri ni, Nabi aku. Maka bangkitlah Asi. Ya, is. Oh, tukar is. Bukan Asi dah is dah. Oh, tukar iyo. Is nama is. Is tu mana daripada daripada do. Is. Is. Okay, bukan Asi dah is. Oh, tukar apa iyo. Maka bangkitlah is. Bangkitlah is. Kejadiannya kasar. Mereka kasar. Bangkit si mana bila besar. Beranak tubik perut tadi. Kasar. Kasar si pelanggan dalam muka. Kasih dia kasar ni. Maka bangkitlah is. Kejadiannya, kasar pelanggannya, kasar. Keras, kasar dan keras. Pelanggan dia kasar dan keras. Dan adalah ia, ia is. Kejadiannya, kejadian ini ada yang kasar lah. Dan memanah. Kejadian dia, hobi dia, minat dia nya, kejadian dia nya memburu dan memanah. Dan jadilah yang aku pekerjaannya, pekerjaan perangainya, pekerjaan mana perangai, pekerjaan perangai kasih kasihan dan memburu. Nabi aku pula perangai dia nya jangan merembuk nasi saya. Ha, is tadi kasar, keras. Ada pun Nabi aku lembut dan sebelah itu ya. Maka adalah ia yang Nabi aku suka akan kambing. Nabi-Nabi ni pun kambing. Suka ni mana suka pun kambing lah. Dia berhumur. Berhumur ni tanya lah. Berhumur ni tanya. Berhumur. Dan memelihara kambing. Dia suka kambing, suka kita ni, dia memelihara kambing. Dan adalah ibunya. Kasih kepada Yaakob. Ibu dan kasih kepada Yaakob. Sebab apa? Sebab apa umur dia ni kasih kepada Yaakob? Sebabnya kasih baginya ibu tu. Dia bagi ke umur dia tu lah. Itulah. Kita lah. Kalau kita berbagi, kalau tidak, kita dah, saya juga kita tak lebih lah. Kemudian lebih lepas itu. Kemudian bahasa Allah Taala mencuba akan Ishak. Lepas itu ada cuba Nabi Ishak ni. Nabi-Nabi ni ya, banyak besar, besar cuba air dalam video situ ya. Kita tak banyak ke mana dah. Nabi ni besar. Sama cuba air Nabi, bawa dalam kepada Nabi Ishak ni. Kemudian bahawa Allah Taala mencuba Allah Subhanahu Taala mencuba akan Nabi Ishaq yang hilang dua matanya. Hilang mata tak mata lah. Allah Taala cuba Nabi Ishaq ni dengan hilang dua mata tak mata lah. Maka nyatalah sabarnya. Nyata sabar, tak kuk muka lah saya. Kaki ke muka lah dia duduk sabar, nyata sabar dia kan cuba tak ada tu. Rasul dah lebih lah. Dan taslimnya dan rahim tak ada. Iaitu dia terima lah. Kalau tak cubanya, hilap kelihatan, dia sabar dan dia terima dengan Allah Qadar tadi kat situ. Ya.
begitu. Maka disuruhkan Jibril. Maka disuruhkan Jibril alaihissalam kepadanya Nabi Ishaq. Lepas tu Allah perintah ke Jibril pergi pada Nabi Ishaq. Maka berkata Jibril alaihissalam bahawa Allah Ta'ala telah mengetahui akan sahabat engkau. Jibril kata, ya Ishaq, bahawa Allah telah mengetahui sahabat ini. Allah telah mengetahui ini sahabat, kata bala tadi. Sana telah digantikan daripada mata engkau di mustajab sana engkau. Tapi dia ganti. Dia ganti walaupun itu apa-apa aku ambil mata mungkin apa, tapi aku ganti dengan orang itu mustajab. Itu pas. Ya, dia tukar, dia cabut, perlihatkan mata dia, dia ganti Nabi Soal dia dengan doa yang mustajab. Dia berkenaan ke doa situ ni. Maka doa olehmu, kajian. Maka doa olehmu pada yang terima kasih bagi anak kau. Kamu doa lah apa yang kamu nak kepada anak yang paling berkasih sekali. Ya, Ibu pada Nabi Nabi Sahab dia. Kamu doa lah apa saja benda baik kepada anakmu saya. Kepada anakmu tadi. Bila, bila Allah Ta'ala suruh begitu. Maka maka minta doa baginya. Maka minta doa baginya. Maka minta doa baginya bagi anak. Maka minta doa baginya. Maka maka minta doa Nabi Nabi Sahab. Minta doa bagi anak dia. Dengan apa dia. Maka 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 minta doa bagi anak. Baginya bagi anakmu tu. Dengan apa yang kau kehendaki. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi Yaakob ni minta doa kepada anak dia apa dia kandungnya. Maka menyeru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas tu Nabi Sallam panggil anak dia. Lepas pada Allah Ta'ala hantar Jibril tadi. Banyak bahasa yang diperkenankan. Minta apa dia doa kepada anak saya. Maka menyeru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan anaknya Is. Itu panggil anak dia. Maka berkata ia Nabi Sa' wahai anakku pergi berburu pergi berburu pergi berburu kemudian engkau bakar bagiku daripada dagingnya pergi berburu atau bakar daging dia kata. Maka bahawasanya aku ingin memakan akan dia akan daging daging binatang itulah aku ni nak sangat makan daging binatang yang dibakar kata Nabi Sa' yang kemudian engkau datangkan daku. Lepas tu mari pada aku ni. Maka bila sudah selesai. Maka bila sudah selesai. Keinginannya ku. Bila dapat ajak aku lah. Kita buenyo tu. Maka bila sudah selesai keinginan ku. Buenyo tu. Bila dapat ajak aku dia lah. Bila mungkin baru. Membakar lagi, aku makin dapat ajak aku dah gitu. Maka bila sudah selesai keinginanku atau lebih besok, aku minta doa bagi kamu dengan doa yang dijanji padaku. Maka aku doa lah padamu doa yang Allah janji padaku ni. Agar lebih besok pada adik is. Bila gitu, bila aku doa padamu, maka dapat kemenangan kau dengan ketinggian dua negeri dunia akhirat ni. Kalau aku doa pada kamu, kamu akan kejayaan dua negeri dunia akhirat situ. Kata akhirnya. Maka keluar is menuntut perburuan. Keluarlah. Maka adalah yang aku pada memelihara kambing. Nabi Yaakob juga kambing. Is keluar cari ibu. Nabi Yaakob juga kambing. Dah kejap dia. Maka menyuruh ibunya. Memanggil akan dia. Akan Nabi Yaakob. Berarti ibu dia panggil Nabi Yaakob.
Maka datang ia Ilmi Yaakob kepada ni ibu. Jemuk dia panggil dia. Dia pun mari. Maka berkata ia, ya ibu tu. Pergi olehmu, hei Yaakob. Ambil satu kambing. Pergi olehmu, ambil satu kambing. Yang lebih baiknya. Mu ajar ni. Mugi ambil satu kambing yang paling baik, yang kecomel. Aku sembelih akan dia sembelih. Kemudian, engkau ambil ada nombor sebelah kami tadi atau mengambil kulit dia je ya tu kita lah. Kemudian engkau ambil kulitnya, mengambil kulit itu dan jadikan kulitnya, dan jadikan kulitnya, menjadikan kulit ambil itu tu jahit atas belakang jadi baju lah. Ada mengambil kulit tadi, menjahit baju belakang apa kita lah saya. Sebab apa mu dia ajar gitu tu? Sebab apa mu dia ajar mu sembelih seekor kambing, kata mu ambil kulit dia ni, dia buat baju, pakai gitu tu. Sebab apa mu ajar? Sebabnya, kerana bahasa adalah is. Itu banyak bulunya. Ini banyak bulu dia. Ah, dah berubah. Banyak bulunya. Kemudian, kemudian, lepas-lepas mu ambil kulit dia, engkau bakarkan dagingnya. Bakar dagingnya. Pempupah dia. Pak baju. Daging itu bakar. Kau masih kita. Kau makan. Kemudian engkau bakarkan dagingnya. Engkau datangkan kepada bapa engkau. Bila sudah bakar. Daging membakar ini. Bagi pada bapa mu itu. Nabi Sohok itu. Dan layankan dan laikan suara engkau. Lai, buat lai. Buat suara mu. Buat suara lai. Dan laikan suara engkau. Lai ni mana jangan buat suara mu lah. Buat suara lai. Kemudian kata oleh mu. Kemudian kata lepas mu buat di atas kambing tadi. Lepas tu buat suara lai. Mu kata dia. Mu dia ajar ni. Kemudian kata oleh mu. Wahai bapakku. Inilah yang kau suruh kandaku dengan dia. Haa, dia. Mau diajar tu pada. So, ni tadi. Mau diajar, rakyat kayuh mu tu. Inilah hak suruh tadi tu. Haa, dia. Hei bapakku, inilah yang kau suruh kandaku. Bila gitu, maka pintu olehmu. Maka pintu olehmu. Bahasa ia, ia bapak tu. Mau diajar lagi ni. Kemudian pinta olehmu bahasa ia bapa tu berdoa bagi kau. Lepas tu minta bapa-Mu lah. Bapa-Mu makin ni tadi. Kau bapa-Mu meminta bapa-Mu doa padamu tadi. Nak kata mu ia kepada Nabi Yaakob tu. Bila bila bapa-Mu doa tadi, maka dapat kemenangan kau dunia akhir. Maka pergilah ia Nabi Yaakob bersegera. Dan memperbuat ia Nabi Yaakob seperti yang tersebut oleh ibunya. Seperti yang disebut oleh ibunya. Dan mendatangkan ia, Nabi Yaakob, kepada bapanya. Padahal ia, Nabi Yaakob, mengubahkan suaranya. Dan ditaruh daging pada hadapan dia bapak tadi. Dia ubah suara, tak daging bakar dekat Yerio situ. Ya. Maka makan ia ibu bapa tu. Maka makan ibu bapa. Sudah ia dah makan. Kemudian berkata ia. Ibu bapa tu sudah makan. Kata Nabi Yaakob. Nabi Ishak lagi dekat ni. Hampir dia main dekat ni. Hampir dia mengkhianat aku kepada aku ni. Main dekat aku kata Nabi Ishak tu. Maka jadilah. Maka jadilah tangannya. Tangan Nabi Ishak tu. Meraba-raba atasnya. Atas Nabi Yaakob tadi. Maka didapatnya banyak bulu lah. Orang-orang ambil tadi. Oh, dia rasa, oh, is ni Nabi Yaakob je. Maka berkata ia Nabi Ishaq, Subhanallah.
Maka berkata Nabi Sa'ad, subhanallah, bila dekat rasa bulu banyak, dia suka kena is, sedekat Nabi aku. Saya kata, subhanallah, maksud cia tak ada. Rasa-rasa is, rasa is ni, itu dia. Bulu banyak ni, rasa is ni, itu dia. Dan bahunya, dan bahu, dan baunya, okey bahu dah, bau tu. Dan baunya, tak bau lebih aku, bau lebih aku. Tapi bulu pun bulu is. Oh, ni buat 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 nikah kahwin tu. Bagi bertisbah. Bertisbah si. Ngaji buat bertisbah. Kata guru, buat warna dia kata, bau cedoh dia kata. Ya, okey. Kau ngaji, ngaji buat nikah kahwin dah. Temu buat nikah, buat nikah pun. Sebab ni macam kau tak terbinik, tak terbinik bini kita. Bini orang tak terbinik kita situ je. Kata, ay, apa dia kata aku ni kata, bau cedoh dia kata. Masih ni. Itu je. Kecil pun bini kita lah. Dia kata lah, rasa-rasa, rasa-rasa, is, bulu ni, bau tu bau lebih atuk. Okay. Okay. Boleh kau guru sedap benar macam ni. Ingat mulut kau. Apa mulut sedap benar. Macam kita payah kau tu. Betul-betul kita kalau baca mulut dia ni gak syok-syok lah tu. Saya itu sore, dia mengajar tak banyak lah mana. Tapi mana kecek. Oh, ngajar pinang. Ngaji tak banyak kali. Ngaji sikit lah. Di mana kecek berani. Ngajar pinang. Oh, ngajar pinang, ngajar gapa. Ngaji usul putih dengan gapa. Oh, dah kata tak putih. Dia mati kena syok. Oh, dia syok macam. Oh, saya nak cerita kita. Dia mahu kita. Mungkin je. Oh, dia tak mahu kita. Mungkin je. Mungkin jauh lepas ni dia kata kita kita ni orang jamuah ke apa ke dia kata ibu ni dah buat dah semua dah putih hijau dia kata kalau dia kata kita kata kata ya lah nak kerja lagi kata nak kerja muka tu kata dah ada sebab ni kaya kerja boleh dengan dia dah kerja dulu lah kan dia boleh kata kalau masa dia sendiri dia lagi tu dia kata kita kerja putih lah kita kerja dia putih ni lah. Ini ingat je. Masih hari. Kau ikut teh. Ingat je. Nak kerja. Orang kata ingat je. Dia kata. Kerja lah. Itu hari jamu tak mudah. Dia kata. Masih nak makan jamu kita. Piti hari dia kata. Dia kata ni lah. Tak ada. Mengajar kalau baca. Kena-kena. Syak lah. Dah. Tapi yang di situ lah. Yang di situ lah. Kita ingat tu, siapa-siapa tuntut reda manusia, tak sudah agak tak reda tanda, itu ya. Nanti kita baca ngajar tu, nilai tanda. Orang pahal, macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia mengajar orang ni, supaya orang tu reti. Dan supaya reti. Kita pun reti, orang tu reti ya. So kita reti, ya tak reti, ya tak. Dia orang pahal, gitu ya. Kena apa, itu amal Imam Syafi'i. Ngajar ni, supaya orang amal tu pahal, gitu ya. Dan cerita dia cerita kita lah. Itu putih je tak. Dia putih kerja tu. Ngajar tu putih. Siap. Banyak lah. Dia ada movie dah sama Sia tu. Ada gitu lah. Banyak ngajar agama kita ni. Dia banyak. Apa 300 riyal. Kalau itu 300 riyal. 200 riyal. Kita boleh bondok juga. Kalau minta senak iki. Oh dia kata nak. Kalau dah situ. Kan ya, minta sikit ya. Minta lebih sikit. Oh, tak salah lah kita. Kalau dah betul, dua tu ya. Kat mana beza dah betul itu ya. Sama yang betul lah ya. Kalau makcik dah sikit. Dulu dah betul lebih sikit. Bila kita pergi ke makcik pagi pondok ni. Pada kita. Tapi betul lah yang mengajar. No? Okey lah. Bukan betul yang mengajar. Kita lah malah nak. Nak no, ya. Kita lah. Tu berlaku dah tu.
sebagai prosesnya. Ya. Buka bahu dia, bahu dia, kita. Dan bau dan baunya, dan bau Nabi aku. Maka berkata ibu, maka ibunya, ibu dia dekat dia, itu. Maka berkata ibunya, ialah engkau ni, dia ni lah, ini hal umum tu. Maka dia pula kata, dia sangat dia, tak apa. Itu. Nabi sahab, maka ibunya, ialah tu, ialah hak kata bang tu banyak bang Nabi aku, tubuh tu is, ialah anak kau, maka doa oleh mu akan dia, mu dia tu, bini dia tu, bin Nabi sahab, suruh Nabi sahab doa pada Nabi aku tu, maka doa oleh mu akan dia, begitu, maka menyapu ia Nabi sahab, di atas belakangnya. Sebab tu lazim tu kita. Kalau kita suruh apa-apa dia, apa dia belakang. Kita kata suruh berapa saja, suruh doa sikit kita, apa dia belakang. Yang sampai logo belakang kita, zadat dia. Kita tu doa sikit kita, suruh doa kita, dia pun apa dia belakang. Kaya ayu malik, apa yang nak kaya, balik, macam gosok nak kaya. Ada di sini. Masalah. Maka menyapu ia Nabi Sahab atas belakangnya Nabi Yaakob. Dan berkata ia Nabi Sahab, jadikan ambia, jadikan anak aku ni ambia, ambia nabi dan rasul, jadikan nabi aku ni, anak aku ni, ni nabi dan rasul yang lain daripada yang Arab, anak Israel lah. Diminta nabi aku minta doa supaya Allah jadikan nabi aku ni dan nabi dan rasul yang bukan Arab. Israel. Jadikan ambiak nabi-nabi dan pusuruh dan rasul yang lain daripada nabi yang Arabi, ia sudah kau lakukan dia pada saudaraku Ismail. Ismail pada Ishak lah. Nabi Ismail terjadikan dia ni rasul-rasul dan nabi daripada Arab. Ada pun Nabi Ishak ni, ada pada dia ni, jadi pada Ishak. Jadi minta supaya Allah terjadikan nabi aku ni dan dia daripada. Baik, kisah sini lah. Sekaliannya daripada anakku ni. Jadi mata aku minta supaya menjadikan anak aku ni, anak aku, Nabi anak aku ni, anak-anak dia pun, Nabi dan Rasul daripada Israel juga situ. Ada kemudian kata engkau lakukan dengan saudaraku Ismail daripada engkau ini daripada anakku ini hingga hari kiamat. Dia minta supaya tak jadikan Nabi aku ni dan ahli cucu ni dari kiamat dari Rasul bin Israel lah. Katanya Nabi Ishak lah. Diri yang pergi masa doa lagi lah. Agak pulang diri lah. Saya nak pergi. Dan mengambil Ishak. Bila sudah ada tadi, Nabi Yaakob pun pergi. Dan mengambil Ishak akan perburuan. Dan dibakarnya. Lepas tu ibu balik. Lepas tu dibakar bini. Ini level-level packing. Level-level dah ni. Sini. Kat dia. Maka berkata,
zaman ini juga pas soal ya cerita saya nih ya. Asasi dan Nabi ya. Ah, ya, Bu. Pak Dokter Nabi. Ah, dan bisa sasilah dia. Sebab tu Nabi aku ni dia karim, akarim, akarim ni. Sebab tu pak ke pak keluar pak cucu pak ni mana dia ni rasa belakang situ. Sebab tu kalau akarim, akar, akarim. Ini dia pak. Wah, ini kerja apa sih?